saya meninggalkan Beijing menuju salah satu wilayah paling utara Cina, Inner Mongolia atau Mongolia Dalam. You are in the 9th section and you are in the 6th section. Okay. Tak perlu membuat visa lagi untuk menuju Mongolia Dalam. Ya, kawasan ini masih termasuk dalam wilayah otonomi Cina. Pada zaman dinasti Qing, yaitu sekitar tahun 1911, wilayah Mongolia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Mongolia Luar yang sekarang menjadi Republik Mongolia yang sudah menjadi negara bagian sendiri, dan Inner Mongolia atau Mongolia Dalam yang menjadi wilayah bagian dari dataran Cina yang akan saya datangi ini. Perjalanan dari Beijing menuju Mongolia Dalam ditempuh selama 9 jam. Lamanya perjalanan tentu saja ditunjang dengan fasilitas kereta yang memadai. Untuk kereta kelas super cepat disediakan tempat beristirahat. Harga tiket untuk kelas tidur seperti ini sekitar Rp800.000 dengan 3 susun tempat tidur. Tapi kalau mau tempat tidur yang lebih privasi, tiketnya bisa sampai Rp2.000.000. Kereta ini merupakan kereta untuk wisata dan masyarakat lokal yang hendak pulang ke kampung halaman. Perjalanan panjang, tak usah takut kelaparan. Petugas akan selalu berkeliling menjajakan makanan dan camilan. Betapa Allah Maha Besar. Sejauh mata memandang, lukisan alam nan cantik tersaji indah. Udara cukup dingin menyambut saya di Provinsi Mongolia Dalam. Mongolia Dalam berbatasan langsung dengan Republik Mongolia atau Mongolia Luar dan Rusia. Kota pertama yang saya kunjungi adalah Pautau, salah satu kota terbesar di Mongolia Dalam. Penduduknya berjumlah 2.600.000 jiwa. Mengunjungi Pautau tak lengkap rasanya kalau tidak datang ke Saihantala. Taman Saihantala ini sangat khas mewakili wajah Provinsi Mongolia Dalam. Di taman ini, patung Genghis Khan, penguasa Mongolia yang amat ditakuti dan disegani, berdiri gagah. Penduduk Mongolia Dalam sangat memuja Genghis Khan. Di bawah pimpinannya dulu, Kekaisaran Mongolia berhasil menjadi kerajaan terbesar di dunia. Berjalan sedikit, saya masih menjumpai beberapa tenda khas Mongolia yang disebut yurt. Yurt dulu memang ditinggali oleh penduduk tradisional Mongolia Dalam. Namun saat ini, pemerintah Cina merelokasi mereka untuk tinggal di apartemen atau rumah susun. Kini yurt hanya digunakan sebagai fasilitas wisata atau restoran. Menariknya, Pautau dijuluki kota rusa. Hampir di setiap taman di kota terdapat rusa yang dipelihara. Di zaman peradaban Cina kuno dulu, ketika orang-orang mengunjungi Pautau City, mereka melihat banyak sekali rusa yang dibiarkan berkeliaran di alam bebas. Makanya kenapa Pautau City disebut dengan kota yang penuh dengan rusa. Tapi sekarang ketika Republik Rakyat Cina berdiri, rusa-rusa ini dibiarkan untuk masuk ke kandang karena dianggap mengganggu warga sekitar. Bagi penduduk Mongolia Dalam, sebagai pemimpin kerajaan, Genghis Khan dikenal sebagai pemimpin yang toleran. Ia memberikan kebebasan pada penduduknya untuk menganut agama masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Itulah kenapa meskipun minoritas, Islam diterima di sini. Masjid Agung Pautau saksinya. Berdiri sederhana, masjid ini mempunyai sisi menarik.
Lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tertulis di sisi kiri dan kanan bangunan masjid menggunakan huruf Mandarin. Penduduk Muslim yang merupakan etnis Hui di sini hanya 0,90% dari total penduduk Muslim di Mongolia Dalam yang berjumlah sekitar 1,6%. Sedikitnya jumlah Muslim di Pau Tau membuat hubungan di antara mereka sangat dekat. Semua merasa seperti keluarga. Imam, saya Pau Tau Islam. 有什么情况呢？基本是来自五湖四海，包头本地的穆斯林和外地来的穆斯林的人数基本相差差不多。包头大约有四五万穆斯林吧，它是一个新型城市，工业城市，有穆斯林都是来自全国各地的，大部分是来自河北、山东。 宁夏、河南的也有了是少部分，也有本土这个包头市的，这样一来呢，形成了一个包头穆斯林的一个特殊的圈子，但是总体说起来非常融洽，很团结。 Sekitar 46 santri tinggal di masjid ini. Mereka datang dari berbagai wilayah di Cina untuk lebih memperdalam Islam. Dengan segala keterbatasan, saya justru merasakan cahaya Islam begitu terang di sini. Persen penduduk Mongolia Dalam menganut ajaran Buddha Tibet atau Tibetan Buddhism. Ajaran Buddha Tibet masuk pada abad ke-7 Masehi melalui ajaran yang dibawa guru-guru dari India. Kemudian ajaran tersebut berkembang hingga ke Himalaya, Mongolia, dan Cina. Dan inilah kuil Tibet terbesar di Mongolia Dalam, Kuil Wutang Chau. Kuil ini dibangun pada tahun 1749 di area seluas 50 hektar. Wisatawan yang berkunjung dikenakan biaya masuk sebesar 75 yuan atau sekitar 157 ribu rupiah. Namun untuk penduduk yang ingin beribadah tidak dipungut biaya. Buddha Tibet juga mempercayai kekuatan sebuah makam. Salah satunya makam sang pemimpin kerajaan Mongolia, Genghis Khan. Ya, inilah mausoleum sang penakluk dunia pada abad 13. Konon, saat kematian Genghis Khan pada tahun 1227, tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan makamnya. Selama 800 tahun pencarian, makam tak kunjung ditemukan. Kemudian pada tahun 1954, penduduk Mongolia Dalam membangun sebuah komplek pemakaman untuk menghormati arwah Genghis Khan.
Umumnya jasad atau tubuh seseorang yang sudah meninggal biasa diletakkan di sebuah makam. Tapi di makam Genghis Khan ini justru tubuh dan jasadnya tidak ada. Tapi orang-orang Mongolia percaya jiwa Genghis Khan berada di sehelai rambut unta yang diletakkan di dalam makam ini. Bergeser 186 km dari kota Pao Tao, saya menyambangi ibu kota provinsi Hohhot. Atmosfer Islam di kota ini sangat terasa. Alhamdulillah, saya berkunjung di kota yang tepat. Kota dengan penduduk Muslim terbanyak di Mongolia Dalam. Salah satu alasan saya mengunjungi Mongolia Dalam dan memasukkan kota Hohhot ke dalam daftar kunjungan saya adalah karena kota ini ramah Muslim. Salah satu buktinya yaitu deretan kedai panganan halal. Assalamualaikum. Ini dia kue khasnya, tangping. Tangping berarti kue bulan manis. Bentuknya bulat, berwarna kuning seperti bulan purnama. Berisi kacang merah dengan gula aren yang rasanya sangat manis. Tak jauh, saya pun menemukan toko perlengkapan Muslim. Assalamualaikum. Penjual di sini membuat sendiri perlengkapan Muslim yang dijual. Mulai dari pakaian, kerudung, dan peci. Ornamen khas Cina dan Mongol menjadi daya tarik. Tepat di belakang toko perlengkapan Muslim, terdapat masjid tertua dan terbesar di Provinsi Mongolia Dalam, Masjid Agung Hohhot. Masjid dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi Di Qing, yaitu pada tahun 1644 Masehi atau tahun 1054 Hijriah. Arsitekturnya perpaduan Cina dan Arab, masih menyerupai kuil, dengan berhiaskan detail kaligrafi. Alhamdulillah, azan menandakan waktu sholat asar berkumandang. Setiap masuk waktu sholat, semua kegiatan di masjid harus dihentikan. Sholat berjamaah wajib hukumnya, kecuali para jamaah wanita yang melaksanakan sholat di aula terpisah. Ada sekitar 50 santri di Masjid Agung Hohhot. Santri-santri ini datang dari berbagai provinsi di Cina. Mereka menimba ilmu dan tinggal di masjid. Meskipun jauh dari orang tua, mereka senang bisa menimba ilmu Islam di sini. Selepas sholat, saya menemui Imam Masjid Agung Hohhot. Imam,这里的活动是什么？一般的活动就是除了礼物失败功，就是再来就除了礼物失败功就是，室内的活动就是我们每天男女学生每天就是早晨按时上课，就是学习古兰经、哈迪斯圣训，还有学习教法，等等的问题，这就是平常。
寺内的一些吧。那个还有业余学习班呢，它都是比如说二星期二、星期四、星期六，然后呢另外一个就是星期一、星期三、星期五，这样安排课程是安排开的。因为什么呢，咱们业余班呢它都不是专业老师，都是兼职的。你比如说我又是伊玛目，我还有给他们带业余班，还有给那个学生们讲课。Belum puas menyalami kehidupan Muslim di sini, saya pun mengikuti kelas pengajian yang kebetulan sedang berlangsung. Kelas pengajian ini diperuntukkan khusus untuk muslimah berusia paruh baya. Rata-rata muslimah yang ikut kelas ini adalah yang baru bisa membaca Al-Quran. 36章的41到43节的解释，阿拉夫苏巴哈纳穆塔拉给人类呢。Selain kelas membaca Al-Quran, guru memberikan pelajaran lain tentang ilmu keislaman, sejarah Islam, menerjemahkan Al-Quran dan bahasa Arab. 说无论是汽车，无论是船舶，所有的，它能够带着我们在大海上航行。 Chang Rui Meilah yang sabar membagikan dan mengajar jamaah wanita di sini. Selama 20 tahun menjadi guru agama, pengalaman wanita berusia 53 tahun ini sudah tak diragukan. Bahkan dirinya sempat berkeliling dunia hanya untuk memotivasi umat muslim agar bisa membaca dan hatam Al-Quran. Subhanallah, niat yang sangat mulia.他们学习，因为我们这个教妇女嘛，这个穆斯林中国的穆斯林妇女，在自己可以说50岁之前，他们都从事于工作、家庭，然后呢，他们就放弃了很多伊斯兰教信仰方面的知识，所以当退休之后呢，我们就在清真寺里面举行这个学习班，教授大家伊斯兰的信仰，然后教大家学习伊斯兰这个阿拉伯语的字母。 然后呢，接着呢就教他们怎么做一个虔诚的穆斯林，完成自己伊斯兰的五大功修，让他们坚守自己的六大信仰。当学完信仰方面的知识之后呢，就要教大家如何去做礼。教他们的时候，你难不难？比如说，古兰教古兰经很难，因为他们平常说的都是我们忽视的土语，所以当我们教他们用标准的阿拉伯语去诵读古兰经的时候。 起初他们都是这个舌头很僵硬的，然后读起来不是很流畅。但是我们教这个妇女学习班嘛，关键的老师就有一点，必须要有耐心，必须要有耐心。因为我们知道穆圣索朗拉法雷希乌萨勒们告诉我们说，你们中最优秀的人就是学习古兰经和教授。Alhamdulillah, saya sangat bersyukur berkesempatan mendapat ilmu Islam di belahan dunia lain. Rasanya malu, tinggal di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, justru terkadang lalai membaca Al-Quran. Padahal dalam surat Fushilat ayat 53, Allah berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu? Bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu."